dan segala nikmatnya masih lagi hidup kita pada pagi ini. Dikala ramai lagi orang yang tak sempat untuk merasai pagi ini kan. Dan kita syukur pada Allah kerana dalam banyak-banyak orang Allah pilih kita untuk datang ke masjid ini. Jadi tuan-tuan, memulakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala akan terus pilih kita dalam perkara-perkara kebaikan seperti ini sehingga akhir hayat kita insya-Allah. Tuan-tuan, memulakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi menggunakan kitab himpunan amalan sedikit tetapi pahalanya banyak, dan juga amalan-amalan penghapus dosa. Kita berada pada hadis yang ke-64 mengenai merapatkan hubungan dengan kawan baik ibu bapa gitu. Hadis yang berbunyi inna min abarrin birri silatar rajuli ahla wuddi abihi ba'da ain yuwalli ba'da ain yuwalla aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud sebaik-baik kebajikan ialah seseorang itu merapatkan hubungan baik, hubungan kawan baik ayahnya selepas ayahnya meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-6515. Hadis ini merangkumi, notanya adalah hadis ini merangkumi kawan baik ibu dan bapa. Tuan-tuan, milik Allah Subhanahu Wa Taala, kita bila kita ada kan, kita ada mak dan ayah. Kemudian bila mereka kan sepanjang hidup mereka tu kita berbakti pada mereka. Kemudian ada kadang-kalanya kita rasa macam tak cukup rasa bakti kita kepada ibu dan ayah kita. Kemudian mereka telah pun pergi meninggalkan kita. Jadi salah satu cara selain daripada kita mendoakan mereka, salah satu cara untuk kita menambah pahala untuk diri kita seolah-olah kita sedang berbuat baik kepada ibu bapa juga adalah dengan berbuat baik kepada kawan mereka sewaktu mereka masih hidup. Kan ada benda-benda yang kita tak boleh nak buat kalau orang tu dah meninggal. Ayah kita dah meninggal ke, ibu kita dah meninggal kan, ibu dah meninggal kan. Maknanya dia, kita nak ajak dia makan, nak belanja dia makan, tak boleh, nak tu, tak boleh lah. Sebab dia dah meninggal kan. Kita hanya boleh mendoakan dia, buat apa ni, bersedekah atas nama dia, wakaf atas nama dia, itu boleh. Tapi kalau benda-benda yang mengambilkan silaturahim, apa namanya, belanja makan, apa semua tu, tak boleh. Sebab dia dah meninggal. Mengikut hadis ini, ialah satu kebajikan, iaitu kita dapat pahala tuan-tuan, yang mana bila kita buat baik kepada kawan, kepada ibu atau ayah kita. Belanja makan, but selalunya adalah kita kenal beberapa orang kawan ayah kita atau kawan ibu kita, tapi tak kenal semuanya. Tapi kalau kita berusaha untuk kenal semua kawan-kawan ayah dan ibu kita, itu adalah satu kebajikan, dapat pahala tuan-tuan, buat baik dengan mereka itu seolah-olah kita berbuat baik dengan kedua ibu bapa itu. Itu sebab kita ialah kenal kan, kadang-kadang kita tahu kawan ayah kita. Kalau kita ayah kita alhamdulillah ahli masjid, kita pun ikut ayah pergi masjid, dia ada kawan ayah itu, ada yang rapat dengan dia, yang tu kawan juga, kita buat baik dengan dia, maka itu dikira sebagai kebajikan seolah-olah kita buat baik juga seperti ayah kepada ayah kita. Tuan-tuan, memulakan Allah Subhanahu Wa Taala, rapatkan hubungan itu adalah satu silaturahim kan, merapatkan hubungan. Maksudnya tak ada ruginya orang yang cuba untuk merapatkan silaturahim kan. Orang Melayu pun cakap berkawan biar seribu, bermusuh jangan sekali kan. Maksud dia carilah kawan banyak-banyak pun tak apa, buat baik. Buat baik ni tuan-tuan, orang yang menyambung silaturahim, dalam satu hadis yang lain, dia akan memanjangkan umur dan memurahkan rezeki. Banyak orang dia cari rezeki, nak murah rezeki dia, tapi tak nak berkawan dengan orang, tak nak berbuat baik dengan orang, menyambung silaturahim.
maka bagaimanakah dia punya rezekinya akan bertambah. Salah satu daripada cara dia untuk menambah rezeki ialah dengan berbuat dengan hubungan kawan baik, dengan hubungan dengan kawan baik ibu dan bapa kita. Kemudian seterusnya, dalam hadis yang seterusnya itu merapatkan hubungan kekeluargaan, iaitu silaturrahim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarahu an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahmah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang maksudnya, sesiapa yang suka rezekinya dimurahkan atau umurnya dipanjangkan, hendaklah dia merapatkan hubungan kekeluargaannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis yang ke-2067, dan juga hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-6523. Seperti mana yang disebut tadi, bahawa untuk memurahkan rezeki dan umurnya dipanjangkan. Ha, ini maksud hadis ni kan, Nabi yang beritahu kita, maka hendaklah dia merapatkan hubungan kekeluargaan. Silaturahim dengan orang yang ada keliling kita, yang ada hubungan darah dengan kita, buat baik. Dan masa yang sama silaturahim ke orang luar juga, mana dia orang yang selalu berbuat baik pada orang, mana dia sentiasa jaga hubungan silaturahim dia itu dengan orang, maka dia akan disukai oleh orang. Siapa pun tak marahlah, sukalah ke orang yang selalu buat baik dengan dia. Orang ajak datang rumah untuk kenduri, datang dia. Orang ajak apa nama ni pergi gotong royong nak apa ni mendudukkan anak, anak berkahwin dengan anak, dia datang juga. Orang ajak tu buat baik, semua dia pergi. Ha, ada orang orang sakit dia pergi ziarah, ada orang meninggal dia pun pergi ziarah. Kan? Ha, apa sahaja hubungan antara manusia hablum minan nas tu, antara manusia dengan manusia itu, dia akan ada baik. Dia jaga dia punya tu. Dia tak ada kacau orang, tak ada mengumpat orang, tak ada suka cakap benda-benda yang tak baik kepada orang, tak ada fitnah orang. Semua benda-benda yang baik, jaga hubungan antara manusia dengan manusia itu, maka insya-Allah dia akan dapat, dia akan dapat seperti mana hadis ini, terutama dalam hubungan dia dengan keluarga. Maka dia akan dapat sama ada dimurahkan rezekinya ataupun dipanjangkan umurnya. Orang akan baik dengan dia. Dia baik dengan orang, orang akan baik dengan dia. Terbanyak orang, dia nak orang baik dia. Dia nak orang layan dia macam baik-baik. Tapi dia selalu buat danjal ke orang. Benda-benda ini yang berlaku, maka inilah yang akan menyebabkan orang marah dekat dia. Kan? Dia bergurau dengan orang, boleh cakap macam-macam. Kan? Bila orang kata dia sekali, tahu pula marah. Jadi benda-benda macam ni lah tuan-tuan. Kadang-kadang kita rasa gurau kita tu gurau biasa je, tapi kawan tu terkuris hati dia, terasa dia kan, kena minta maaf kan. Kita kadang-kadang ada kawan yang baik tu, dia beritahu apa kau cakap macam tu dengan aku kan, tetapi ada yang tak cakap, simpan je, hati dia marah je kat kita. Maka perkara-perkara seperti inilah yang kita cuba elakkan, terutama dalam hubungan dengan keluarga. Ada orang, yelah, kadang-kadang masing-masing ni Allah bagi rezeki berbeza-beza. Ada rezeki dia nampak dalam keduniaan ni, Allah bagi dia, Allah uji dia dengan rezeki yang murah, dengan banyak benda-benda dunia ni ada kat dia. Rumah besar, kereta besar kan, isteri besar, semua besar lah kan, dapat macam-macam, selalu pergi luar negara, pergi umrah lah, pergi jalan sana, jalan sini. Dalam masa yang sama, ada keluarga dia, ahli keluarga dia yang tak berapa nak ada. Makan pun kadang-kadang cukup je. Kan? Rumah pun kecil je. Kan? Kereta pun buruk je. Kecil je, kereta lama je. Tak ada nak macam-macam. Jadi, bila kita dalam keadaan seperti itu, untuk menjaga hubungan silaturahim, kekeluargaan ini, maka janganlah kita terlalu menunjuk sangat. Kan? Ataupun cerita, bila kumpul keluarga, asyik cerita pasal, wah, bisnes aku macam ni, kerja aku macam ni, rumah aku nak beli baru ni, rumah tu, kereta nak beli tu, jangan cerita. Jangan kita cerita pasal hal keduniaan sangat kepada keluarga kita ataupun pada orang lain pun, kerana dia akan menyebabkan perasaan iri hati. Kita tak tahu dia dah hadapi apa kan, apa yang dia hadapi kan, berbanding dengan kita. Tuan-tuan, Allah SWT, salah satunya adalah dengan sekarang ni
medium ni dah canggih, cara dah canggih. Orang letak macam-macam kan dalam Facebook kan. Apa nama ni, memanglah ada tulis kat situ, alhamdulillah hari ni dapat makan ni, tunjuk gambar makanan dekat dalam yang bagus suasana tu, rupanya makan dekat hotel, tunjuk dekat orang. Kawan-kawan dia, adik-beradik dia tak dapat rasa macam tu. Apa kata dia? Dia tengok, wah, sekali, okeylah. Dua kali, tiga kali, empat kali, banyak kali ni dia letak. Seolah-olah dia bagi tahu bahawa aku ni memang makan kat hotel selalu. Apa kata kawan-kawan dia, atau kata adik-beradik dia, atau kata saudara dia tengok, wah, banyaknya kan. Ha, jadi benda-benda macam ni itu juga akan mengusik kita punya hubungan, mengganggu kita punya hubungan silaturahim dan juga hubungan antara sesama keluarga kita. Ha. Tuan-tuan, mereka Allah SWT, sebab tu banyak orang yang betul-betul kaya, dia tak tunjuk benda tu dalam dalam Facebook ataupun dalam dalam Instagram ke apa ke, semua tak ada tunjuk. Itu yang betul-betul kaya. Yang biasa je kan. Ha. Kemudian dalam hadis yang lain yang berbunyi, ar-rahimu mu'allaqatun bil 'arsy taqulu man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi, yang bermaksud ar-rahim iaitu Allah SWT itu ar-rahim al-rahim iaitu itu hubungan kekeluargaan tergantung di singgah sana, seraya berkata, sesiapa yang menghubungkanku pasti Allah akan menghubungkannya, siapa yang memutuskanku pasti Allah akan memutuskannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis yang ke-6519. Erti hubungan rahim ialah keluarga yang mempunyai hubungan nasab dari sudut ibu atau bapa, dan keluarga yang mempunyai hubungan kerana perkahwinan, iaitu isteri atau suami, ipar duai, besan, mertua dan menantu. Tuan-tuan, mengenai Allah SWT, ar-rahim, perkataan ar-rahim itu dan juga sifat ar-rahim itu, dia tergantung dekat singgasana Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dia di arasy Allah SWT tu, maka ar-rahim itu sendiri memberitahu bahawa siapa yang menghubungkan aku, maka maknanya hubungan aku itu, maka Allah akan menghubungkannya. Maksudnya kita buat baik dengan orang, dengan bersifat rahim pada orang lain, maka dia akan menyambung apa nama ni, perhubungan itu. Dan dia akan, siapa yang memutuskan dia akan Allah akan putuskan hubungan. Dan perhubungan itu terutama sekali dalam kehubungan dengan keluarga. Bismillah. Tuan-tuan, melihat Allah Subhanahu Wa Taala, pentingnya hubungan silaturahim ini. Silaturahim itu hubungan, rahim itu ialah rahim, itulah kasih sayang. Jadi tuan-tuan, melihat Allah Subhanahu Wa Taala, ada banyak perhubungan silaturahim ini, terutamanya yang ada kaitan dengan keluarga ataupun nasab, iaitu adik-beradik kita punya apa nama ni, adik-beradik, ibu bapa dan ayah kita, sepupu kita dan semuanya lah yang berkaitan dengan hubungan darah, dan juga kerana hubungan perkahwinan, kita punya ipar duai kan, kita punya besan, kita punya menantu, mak mentua, bap mentua, semua itu adalah berkaitan dengan hubungan kekeluargaan. Ini semua ni kena jaga tuan-tuan. Siapa baik dengan dia punya keluarga, dia menjagakan silaturahimnya itu. Dia menjaga silaturahim ni bukanlah semestinya kita asyik nak belanja dia je, tidak. Bila kita berhubung dengan manusia yang lain, kita jaga lidah kita, kita jaga tangan kita, maka ini juga dalam erti kata menjaga silaturahim, menghubung. Jangan sakitkan hati dia, jangan buat dia marah,
jangan buat dia apa ni kecewa dengan kita, jangan buat dia memendam rasa dengan kita, kan? Ha, benda-benda seperti ini dengan manusia yang lain juga adalah satu perkara yang menjaga silaturahim. Sebab tidak ada orang yang suka orang kata dia. Tak ada orang suka orang apa ni kutuk dia, cakap dia belakang, fitnah, mengumpat, tak ada orang yang suka. Semua orang suka orang cakap baik dengan dia. Walaupun tak memuji dia, tapi dia cakap baik dengan kita. Kan? Macam kita lah. Kita orang tak suka orang cakap kita, maka kita jangan cakap orang lain. Ini juga untuk jaga silaturahim. Dan kalau kita boleh tambah lagi, iaitu dengan selalu belanja dia orang, makan. Kan? Makan bukan berat-berat sangat. Kadang bawa pergi dengan mak je, roti canai sekeping, air teh, tarik tu, bawa RM1, RM2, je. Kan? Ha, benda-benda macam ni, salah satu usaha kita untuk silaturahim itu, maka dia akan dapat pahala. Dan Allah akan jaga dia. Allah akan bagi dia dengan kelebihan orang suka pada dia. Dan panjang umur dia. Ataupun murah rezeki dia. Ha, kan orang kalau dia nak bagi apa-apa, kalau dia ada kelebihan apa-apa, kan macam orang lah. Dia dapat macam-macam, tiba-tiba dia dapat ada orang, apa nama ni, kebun dia banyak buah. Tiba buah rambutan banyak. Ha, nak jual, malas nak jual. Dia buat turun banyak balik rumah. Siapa nak bagi ni? Siapa dia akan bagi? Dia bagi orang yang baik dengan dia. Ha, dia nak bagi musuh ke? Tak ada dia. Kan? Kadang-kadang kalau duduk dalam taman tu, buat balik satu bakul. Nah, dia tak baik dengan orang sebelah tu. Kan? Orang sebelah tu asyik macam-macam lah sampah siapa buka dalam dia. Kan? Kucing dia asyik terberak dekat rumah kita. Kan? Benda-benda yang tak jaga macam tu, hubungan silaturahim. Kita bawa rambutan tu, kita nak bagi orang sebelah tak? Kita bagi orang yang baik gitu, yang tua gitu. Ha, seperti itulah tuan-tuan, silaturahim. Maknanya kalau kita jaga baik dengan orang, maka Allah akan tautkan hati kita tu, dan kita akan suka orang tu. Ha, apa-apa hal ada kelebihan pada kita bagi dia, bagi dia. Semua ini adalah usaha kita untuk menyambung silaturahim, dan satu perkara yang sangat baik. Dan bantulah ahli keluarga kita itu, kan? Dari segi bantuan itu, kita menghubung silaturahim tu lebih afdal yang ada hubungan dengan kita tu baik-baik. Ha, hubungan darah kita punya ipar duai, bantu mereka itu. Kalau kita ada kelebihan rezeki, bagi kat diorang, maka mereka akan baik dengan kita dan menjaga kita. Terutama kita hidup dalam dunia ni tuan-tuan, tidak ada semacam masa kita tu senang terus ataupun kita susah terus. Tak ada tuan-tuan. Ada masa-masanya Allah SWT bagi kita ujian yang lain daripada yang ujian biasa. Kan? Biasa kita susah, tiba-tiba Allah uji kita dengan kesenangan. Biasa kita senang, ada masa nanti Allah uji kita dengan kesusahan. Jadi masa kita susah itulah mungkin Allah SWT gerakkan hati orang lain kerana silaturahim yang baik kita, maka dia bantu kita. Ha, ini yang kita kena ingat dalam diri kita. Tuan-tuan, memuliakan Allah SWT, dalam hadis seterusnya mengenai memperbaiki hubungan sesama saudara seagama. Hadis ini berbunyi, ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyami was-salah was-sadaqah, qalu bala, qala salahu dhatil baini fa inna fasada dhatil baini hiya al-haliqah. Atau kama qala Rasulullah SAW, yang bermaksud, hendakkah kamu jika aku beritahu satu perkara yang lebih baik daripada martabat puasa, solat dan sedekah? Mereka menjawab, sudah tentu baginda bersabda memperbaiki hubungan. Kerana sesungguhnya kerosakan hubungan adalah pencukur ataupun pemusnah agama. Hadis riwayat At-Tirmizi, hadis yang ke-2509, hadisnya adalah hadis sahih. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah SWT, tadi kita dah hubungan keluarga, jaga hubungan kita dengan keluarga kita, sanak saudara kita, sahabat andai. Kemudian kita juga kena jaga hubungan kita sesama agama, saudara sesama agama. Sebab kan Allah SWT beritahu sesungguhnya orang Islam itu adalah bersaudara. Maka kita ini saudara kerana agama kita. Dan saudara kerana agama ini tuan-tuan, dia sangat penting. Kan Nabi SAW dalam satu hadis yang lain beritahu, orang Islam ini adalah umpama satu bangunan.
dia menyokong antara satu sama lain. Bila kita satu umat Islam lain disakiti ataupun dizalimi, maka kita sebagai saudaranya, maka kita kena pertahankan atas perkara yang baiklah. Kalau dia memang dia buat jahat, memang patutlah dia kena. Kita akan tolong dia dari segi supaya dia tidak menzalimi orang lain pula. Maksud dia begitu. Tetapi kalau dia dizalimi, maka kita sebagai orang Islam, kita kena pertahankan dia. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita bersaudara orang Islam ni, sebab itulah maka biasa salah satu daripada soalan kubur tu tuan-tuan, apa dia? Siapakah saudara kamu? Macam mana kalau kita asyik bergaduh je dengan orang Islam yang lain ataupun tak bantu orang Islam yang lain, macam mana kita nak akui bahawa orang Islam itu adalah saudara kita? Macam mana tuan-tuan? Kan? Jadi benda dalam kubur besok tak boleh nak jawab sebab tak baik dengan orang Islam. Macam mana nak jawab tuan-tuan? Jadi tuan-tuan memberikan Allah Subhanahu Wa Taala jaga tuan-tuan. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, kalau kita tak jaga hubungan kita sesama Islam, dia akan menjadi sebab kepada rosaknya agama. Kan? Bila umat Islam tidak menyokong antara sesama umat Islam yang lain, maka dia akan merosakkan agama. Maksudnya agama tu tidak akan dipandang mulia oleh orang yang bukan Islam. Sekarang kita tengok tuan-tuan, orang Islam dia tak sokong orang Islam ini. Kalau kita tengok di Timur Tengah tu kan, nama Islam orang selalu hubungan itu. Kumpulan ni gaduh dengan kumpulan ni. Gaduh tu bukan gaduh cekak mulut je, tak ada tuan, sampai berperang. Maka orang bukan Islam tengok, apalah orang Islam ni, dia sama dia pun bergaduh. Tak berhenti-henti, habis bergaduh kat sini, reda yang sini, gaduh pula yang sini. Gaduh yang sini. Asyik bergaduh je. Maka apa orang akan kata pada tentang Islam? Dia bukan kata orang tu saja, dia akan kata agama orang itu. Tengok orang Islam ni, mana ada agama kedamaian, sebut nama salam al-Islam itu nama, makna dia damai, selamat. Tapi asyik berperang kerja. Tuan-tuan melihat Allah SWT, ini nama dia akan meruntuhkan agama. Jadi kita sama orang Islam, kita dahulukan orang Islam berbanding dengan orang yang bukan Islam. Sekarang ni ada kempen macam-macam tu, bagus tuan-tuan. Sebenarnya bukan sekarang kita nak buat kempen tu, sedulu lagi patutnya kita beli produk orang Islam. Tapi orang Islam tak nak beli produk orang Islam, kan? Kalau kita apa nama ni, beli satu barang, ada di situ orang Islam buat produk Muslim dengan produk non-Muslim, kita tengok dua-dua ada halal tak? Ada, dua-dua ada halal. Maka kita pilihlah atas kerana dia produk orang Islam. Sebab orang Islam ni tuan-tuan, kalau dia beriman, dia sekurang-kurangnya dia ada, dia punya satu perasaan dalam hati tu, dia takkan tipu orang Islam, kan? Dia berdosa, dia rasa nanti dia berdosa. Umpamanya kan, kita jual satu barang. Kita jual buah, ada buah orang Islam. Buah tu benda yang sama yang bukan Islam. Tengok semua sama je dua-dua tu. Maka kita pilihlah orang yang Islam tu kerana kita membantu agama kawan kita yang seagama kita. Atas niat itu saja tuan-tuan. Tapi kalau kita tengok ada orang produk orang Islam, ada produk orang yang bukan Islam, dia tengok kita standard dia tu, orang Islam ni dia tak ada dia punya halal dia. Yang orang Islam, orang bukan Islam ni dia ada halal dia. Memang halal jakim tu. Memang betul halal. Jadi kita nak pilih mana tuan? Kita pilihlah yang mana lebih baik. Kerana kadang-kadang tuan-tuan berkata Allah SWT, dia orang bukan Islam ni, dia nak ambil pasaran orang Islam tu, maka dia cuba untuk mematuhi segala persyaratan. Maka produk tu dah jadi diiktiraf bahawa dia produk tu yang halal. Tapi kalau bukan Islam ni, dia kena ingat, saya belajar mengenai halal ni tuan. Saya dapat sijil eksekutif halal lagi. Maknanya kalau saya nak kerja dengan syarikat yang mana dia perlukan sijil halal tu, saya boleh masuk dalam tu sebab saya ada sijil tu, sijil hakim, jakim. Dan saya ambil master pun master dalam hadal berkenaan produk halal ni. Satu masalah orang Islam kat Malaysia ni, dia rasa dia dah orang Islam,
maka produk ni tak minta lah, tak ambil halal. Salah kan? Sebab kalau ada sijil halal tu, dia dicek kan. Proses untuk dapat sijil halal ni kan cukup teliti, cukup susah. Melainkan orang tu menipu. Macam ni dia pakai entah sijil halal siapa tak ada tempel ke situ. Tapi kalau ikut proses yang betulnya, susah. Dan dia ada pemantauan berkala. Setiap kali, setahun tu ada dua kali. Sekali atau dua kali, dia akan datang buat pemeriksaan. Bahkan dia, mereka boleh bila-bila orang JAKIM tu, bagian halal tu, dia boleh datang ke kilang tu bila-bila masa dia nak datang. Sebab tu tuan-tuan mulia kat Allah Subhanahuwataala, antara yang kita biasa kes-kes yang biasa dihadapi ialah berkaitan dengan sembelihan ayam. Sembelihan ayam ni tuan-tuan, ada banyak benda yang kita berhati-hati padanya. Masa dia nak dapatkan sijil halal tu, bukan semua dia akan ikut, terutama yang berkaitan orang yang bukan Islam. Sebab tu saya kata, bila dua-dua dah ada halal, orang Islam dan orang bukan Islam, kita tengok, kita lebihkan pada orang Islam. Sebab orang yang non-Muslim ni kadang-kadang dia dapatkan halal tu sebab dia nak jual barang tu. Jadi dia dapatlah sijil halal tu, maka dia akan peratuh masa tu. Walaupun ada inspection, tetapi ialah nama pun manusia, kadang-kadang dia silap kat mana-mana. Jadi kalau yang Islam pula, bila dia berdapat sijil halal tu, dia akan pastikan benda tu memang layak dan boleh dimakan, dijaga dia kualiti tu kepada orang Islam. Dia takkan tipu tuan. Sikit-sikit pun tak ada tipu. Kalau orang bukan Islam, dia tak sampai ke situ. Tapi masalah dia sekarang ni, integriti orang Islam pun susah juga. Jadi kita kena jaga tuan. Kadang-kadang kita nak beli satu benda tu, kita tengok sijil halal dia. Kalau dua-dua ada sijil halal, kita ambil. Halal ni tuan-tuan, kalau tu yang kita sesama kita, apa nama ni, contohnya macam sembelihan halal tadi saya sebut tu, kalaulah kita boleh sembelih sendiri ayam tu, sembelihlah sendiri tu kan. Tu dalam syarikat yang dikatakan itu, maka dia kata apa nama ni, memanglah dia halal ustaz, yang dekat kilang tu halal, tapi dia nak sembelih ayam ni bukan sembelih 10 ekor, 100 ekor. Satu hari dia sembelih tak kurang daripada 15,000 ekor. 15,000 ekor ayam tuan-tuan, bukan satu masa yang singkat. Saya pernah pergi satu kilang ayam di seberang Perai. Itu milik Nafas lah, itu orang Islamnya, tak ada masalah. Jadi ditunjukkan proses dia tuan-tuan. Proses itu pagi ayam ni, daripada pagi dia akan hantar ke kilang-kilang ni, biasanya ke tempat-tempat dia, ayam ni bergerak, lori ayam ni dihantar daripada ladang dia adalah pada waktu pagi, waktu malam. Sebab ayam ni banyak. Bila ayam ni banyak, kalau waktu siang atas lori tu kena panas, kan tak berpuluh ekor ayam mati dalam. Sebab dia bukan, kita pernah tengok bekas ayam tu, bakul tu dia tekak, tak tinggi-tinggi kan, berapa lapis tu. Dalam tu lah ayam. Jadi dia akan jalan waktu malam, cuaca agak sejuk sikit, barulah dia jalan. Sebab tu kita selalu jumpa lori ayam pagi-pagi, awal-awal pagi, pukul 3 pagi, pukul 4 pagi kan, tengok bersih-sih dengan lori ayam dekat jalan. Sebab dia tengah hantar ayam. Ayam ni bila dia sampai ke kilang tu, kalau ikut ni untuk yang dapat persijilan halal tu lah. Dia sampai, kilang tu sampai ke situ, dia akan turunkan ayam tu dulu, mula dia akan siram air sikit kat ayam tu, untuk tenangkan ayam, supaya ayam ni jangan mengelupur dengan tu arah, supaya dia boleh segar. Maka kat situ, lepas ditenangkan sikit dalam beberapa minit itu, setengah jam itu, bagi siram air. Lepas tu nanti barulah ayam ni dia akan dikeluarkan satu-satu. Ini yang untuk persediaan halal. Dia akan keluarkan satu-satu, dia periksa ayam ni sesuai tak untuk disembelih ke tak, dia kuat ke tak kuat. Kalau dia tak kuat, maknanya dia lemah je, dia akan letakkan tepi tu supaya ayam ni boleh segar balik ke apa ke, lepas tu barulah boleh gunakan untuk sembelih. Jadi dia check dia tu, ayam tu ambil check satu, lepas tu dah okey, dia akan gantung ayam tu. Ayam tu akan pegang, gantung kat kaki dia tu, dia ada railing nak masuk ke dalam tempat kilang tu. Dia gantung satu-satu tu kan. Bayangkanlah,
Kalau kilang besar, dia ada 15,000 ekor ayam. Satu hari 15,000, 20,000 ekor ayam. Berapa banyak yang dia buat. Dan kalau orang Islam, dia akan jaga benda tu. Tapi kalau orang bukan Islam, dia yang jaga tu, apa nama ni, semelih tu pekerja asing. Yang owner dia orang bukan Islam, adalah eksekutif halal. Tapi eksekutif halal takkan tiap-tiap hari dia akan datang, kan? Dia ada kat situ. Jadi makna dia 20,000 ekor ayam kata semelih satu hari, tiap-tiap hari, tuan-tuan. Jadi maka dia gantung ayam tu, maka ayam tu jalan, ayam tu jalan dalam railing tu sampai ke sebelah dalam tu. Sebelum dia disembelih, ayam tu akan, kepala ni akan dicelup sikit dalam arus elektrik. Dipanggil, dalam proses tu dipanggil stunning. Stunning ni dibenarkan dalam Islam, ada dia punya tu. Cuma dalam kadar dia punya kejutan elektrik yang diberikan itu adalah dalam keadaan tertentu yang tidak mencederakan ayam itu. Ini sebenarnya untuk lemahkan ayam tu sikit je. Jadi cucuk, dia celup sikit tu, ayam tu dia macam stuck tu. Lepas tu baru dia sampai kepada penyembelih. Penyembelih ni dia ada shift dia. Setiap berapa jam kuantiti ayam tu, maka dia akan kena tukar orang lain. Dia sembelih, bismillahirrahmanirrahim, kan? Sembelih. Lepas sembelih tu dia akan jalan railing tu. Ada orang lain pula lagi yang akan, satu lagi akan nama dia checker. Checker ni untuk tengok sembelihan tadi betul ke tidak. Dia akan check tengok sembelih tu, ayam tu betul mati. Dah sampai kat dia tengok tu ayam tu betul sembelih dia mati, baru ke depan barulah dia akan celur dalam air panas. Ini dalam kilang. Yang kritikalnya adalah pada waktu dia sembelih itu. Yang ni kita tengok. Maka inilah yang selalu jadinya, tuan-tuan. Dia kalau betul-betul, dia satu ayam tu akan ambil masa, daripada dia gantung tadi sampai tu akan ambil masa beberapa minit untuk sampai ke bahagian dia dah bersihkan tu, dah buang si dia, buang kulit dia, buang dia punya bulu dia tu semua tu, untuk dibungkuskan itu, atau potong ataupun bungkus. Yang tu sampai gitu ada beberapa minit. Dan yang jadi masalah ni, tuan-tuan, yang diorang ni, kalau itu dia akan ambil masa, jadi berapa lama dia kena buat, mesin tu kena jalan, dan berapa banyak railing tu kena, production line tu dia kena buat untuk dapatkan 20,000 tu kan. Sedangkan kalau yang tu, yang dia orang yang pernah kerja dalam kilang-kilang yang besar-besar kan, yang bukan orang Islam ni, dia tak jaga yang tu, tuan-tuan. Dia kata, ustaz, adanya memanglah yang 5,000 tu dia sembelih dalam kilang, tapi yang di luar kilang, tuan-tuan, tempat lain disembelih juga tanpa kawalan, kemudian dicampurkan sekali dengan yang dah ada dalam kilang, barulah dapat 20,000, 15,000, 20,000 tempat sembelihan. Tuan-tuan, mereka Allah SWT, berita tu saya tak dapat pastikan sebab saya tak tengok dengan mata saya. Sebab itulah, kalaulah kita ni ada peluang untuk sembelih sendiri ayam, sembelihlah sendiri, tuan-tuan. Ataupun daripada mereka-mereka yang dipercayai. Nah, sekarang ni ada, alhamdulillah, kita ada pembekal ayam yang orang Islam. Orang Islam ni, tuan-tuan, dia, itulah saya kata, macam mana pun dia nak apa, dia akan rasa ada dosa dan pahala di situ. Sedangkan dosa pahala ni tidak ada pada orang yang bukan Islam. Sebab tu kalau kita nak beli ayam, sekarang ni ada ayam orang Islam ni. Antara ni, dia mungkin mahal sikit lah sebab production dia tu tak banyak macam yang lain tu. Nak lawan yang dalam Tesco, dalam apa tu, susah lah. Kerana mereka ni ambil volume satu hari 100,000 ekor ayam. Mana nak lawan dia, kan? Kan? Jadi dapat harga paling murah sekali. Jadi benda-benda macam ni, tuan, kalau sekarang ada ayam Bismi, ada ayam apa nama ni, Azin, ada ayam, ada 4-5-6 jenama sekarang ni. Dalam market, belilah ayam yang tu, tuan. Jangan beli ayam yang lain. Kalau ayam mas pun boleh, ayam mas boleh sebab dia dikuasai oleh Jacob. Jacob ni dia kuasai KSR brand dan seterusnya, ayam mas ni bawah mereka. Maknanya dia memang orang Islam tu. Yang ni ayam mas ni sebagai, bahkan dia dijadikan sebagai satu model oleh hub halal. Orang nak buat lautan, nak tengok macam mana orang proses halal untuk proses ayam, maka mereka akan bawa banyaknya kepada ayam mas. Jadi ayam mas ni dia, insyaAllah tak ada masalah.
Tapi yang lain pada tu, terutama jenama-jenama yang dikeluarkan oleh yang non-Muslim itu, maka berhati-hatilah tuan-tuan. Bukan saya kata tak boleh, dia mereka tak halal. Halal, ada yang halal tu betul, cuma kita tak tahu mereka ini kan untuk meraih keuntungan. Dia tak jaga benda-benda tu sebab dia tak berkaitan pada mereka dengan dosa dan pahala. Jadi tuan-tuan, mulakan Allah SWT jaga tuan-tuan. Sebab orang Islam ni tuan-tuan, sama Islam ni, orang Islam ni sendiri, salah satu daripada kekuatan orang Islam adalah dia punya doa. Doa silahul mukminin. Doa itu senjata bagi orang mukmin. Salah satu untuk makbulkan doa adalah dengan kerana kita menjaga makan kita. Banyak orang berdoa tetapi tidak dikabulkan doanya kerana makannya haram. Kan, makanannya berkata makanan yang syubhah, haram, yang mana bila sebab dimakan benda yang tu, maka tidak dimakbulkan doa. Maka inilah sebabnya itu, kalau orang yang jaga betul-betul dengan orang Islam, dia sediakan makanan untuk orang Islam, dia bagi orang Islam makanan yang terbaik, maka orang-orang seperti ini sebenarnya dia sedang berjuang untuk memberikan orang Islam ini satu yang terbaik, supaya orang Islam nanti bila dia beribadah, dia berdoa, makanan dia elok, maka beribadah, berdoa, maka doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, mereka Allah Subhanahu wa taala, jadi kena jaga tuan-tuan, hubungan sesama saudara seagama ni juga sangat sangat penting. Sama juga seperti mana kita jaga hubungan kita sesama orang Islam, sesama keluarga kita, sesama ada talian darah dengan kita ataupun talian perkahwinan dengan kita. Kita jaga juga orang Islam yang lain itu juga perkara yang betul, perkara yang baik tuan-tuan. Maka insya-Allah apa yang kita buat itu akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, mulakan Allah SWT, cukuplah tiga hadis yang kita baca pada pagi ini, yang mana berkaitan dengan menjaga silaturahim dan juga hubungan baik dengan ibu bapa, kawan kepada ibu bapa kita. Ini tiga perkara yang sangat kita pentingkan. Saya ulang balik, satu adalah jaga hubungan baik dengan kawan baik, kawan-kawan ibu dan ayah kita semasa mereka masih hidup. Yang kedua, kita jaga hubungan kita dengan keluarga, kekeluargaan kita yang ada nasab dengan kita, sama ada dengan hubungan nasab keluarga, talian darah dengan ibu bapa kita, ataupun dengan hubungan perkahwinan kan, kerana berkahwin kita kenal, dia jadi saudara pada kita. Kemudian kita jaga juga hubungan kita sesama orang Islam. Jaga hubungan seorang Islam, dia akan, seorang itu akan jadi manfaat pada orang Islam yang lain apabila dia jaga mulut dan tangan dia. Mulut, kerana jangan suka cakap orang lain. Tangan dia, jangan kita naik orang lain atau zalimi orang lain. Apa sahaja orang yang boleh jaga mulut dan tangan dia ini, maka insyaAllah dia akan jadi manfaat kepada orang lain, dan orang akan suka kepada dia. Tak adalah asyik nak marah je kan? Jadi orang yang suka menghukum tuan-tuan, melabel-label orang, ini orang selalu orang benci dia. Dia tak boleh cakap dengan perkara yang baik. Kalau tuan-tuan tengok video klip Ustaz Abid Liu, dia seorang pendakwah yang baik kan, Ustaz Abid Liu. Dia, cara dia dakwah pada orang adalah dengan pujuk, dengan cakap baik-baik. Walaupun orang yang kat depan dia tu, kan, orang yang kita tahu ni banyak dosa lah, ni memang ni tak guna orang lah, apa semua kita tengok kan. Ustaz, saya ni adalah seorang sekian-sekian-sekian, dia sebut dosa dia kan. Tak apa, kata Ustaz Abid Liu tu, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah mengampunkan dosa semua orang kecuali syirik. Allah itu sangat baik. Dia terangkan Allah itu baik, Allah itu lembut, Allah itu macam ni. Benda yang menyebabkan orang tertarik hati pada dia. Tak ada dia kutuk orang tu dah. Tulang kau, dulu kau banyak nak dosa apa, tak ada kan. Dia cakap elok-elok. Sebab tu tuan-tuan, banyak orang suka pada Ustaz Abid Liu tu. Cara macam tu lah sebenarnya dia tuan-tuan. Udu'u sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Dia cakap baik-baik. Tak ada orang suka orang marah dia. Tak ada siapa. Ada orang suka. Saya memang suka, saya memang tiap hari kalau saya tak ada orang marah saya, saya rasa lain macam lah. Tak ada tuan-tuan. Semua orang suka orang pujuk, cakap baik-baik dengan dia kan. Semua orang suka macam tu. Begitulah juga kita dalam agama. Jadi kalau kita boleh jaga kita punya lidah kita, kita punya tangan kita ni daripada orang lain, maka insyaAllah kita akan jadi orang yang beri manfaat pada orang lain, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, mulakan Allah SWT, mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini akan menjadi iktibar pada kita. Kita, Allah SWT bagi kita faham, kita dapat amalkan dan kita sampaikan kepada orang yang tak ada dalam majlis ini, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, mulakan Allah SWT, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf atas salah silap
Mudah-mudahan Allah SWT akan mampukan saya dan juga tuan-tuan, dan Allah SWT akan kumpulkan kita bagaimana kita berkumpul pada pagi ini dalam dalam masjid ni, dalam syurga Allah Subhanallah, dalam syurga Allah Subhanahu wa taala besok. Tuan-tuan, mereka Allah SWT, mudah-mudahan Allah bagi rahmat pada kita semua dan dapat masuk kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala sama-sama insya-Allah. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Manallahu hamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.